man yukrim yukrom. Barang siapa yang memuliakan orang, maka dia akan dimuliakan. Jadi itu ada hukum resiprokal ya, apa? Hukum resiprokal, kepersalingan ya. Saya muliakan Anda, Anda akan muliakan saya. Hadisnya man yukrim yukrom, tapi dari situ bisa kita tarik banyak kesimpulan. Barang siapa yang menghargai orang, dia akan dihargai. Ya. Barang siapa yang apa menyudutkan orang, menghina orang, maka dia akan dihina. Barang siapa yang mengejek orang, maka dia akan diejek. Itu, karena tidak ada orang yang apa yang mau diejek itu tidak akan ada kan. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ada kawan-kawan yang sebenarnya kan pekerjaan oh, sebagai pelawak kan ya menarik juga ya, karena dia bisa membuat orang tidak stres ya. Cuma kalau bicara ya hati-hatilah bicara gitu aja. Apalagi menyangkut agama, ya kan ya. Apalagi terkesan oleh pemeluk agama, satu agama merendahkan agamanya, menghina agamanya kan, menyudut-nyudutkan agama, ya pasti marah lah kan.